sejahtera bertemu kita kembali dalam rancangan Musika dan saya pengacara anda, Marsha Milan. Apa khabar anda di rumah? Ada sihat? Alhamdulillah. Okey, untuk episod kali ini kita nak dengar cerita tentang seorang penyanyi yang merupakan finalis bintang RTM pada tahun 2007. Alah, dia nama Izzy itu. Nama penuhnya Nur Hafizi binti Taib. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang Izzy, teruskan bersama dengan saya. Menyanyi sejak sekolah menengah lagi, di mana beliau aktif mewakili sekolahnya ke pertandingan lagu-lagu asli. Kemudian, beliau berjaya menempatkan diri dalam pertandingan bintang RTM pada tahun 2007. Dan bermula daripada situlah, Izzy mula aktif dalam bidang nyanyian dan namanya juga mula dikenali. Penglibatan awal, saya start menyanyi sebenarnya dari sekolah menengah. Masa tu selalu wakil sekolah lah ke pertandingan lagu-lagu asli. Lepas tu saya start aktif bergiat dalam bidang nyanyi masa ikut pertandingan bintang RTM. Perjalanan seni Izzy tidak terhenti di bintang RTM sahaja. Walaupun beliau kembali menetap di Sabah, beliau masih lagi aktif menyanyi dan juga menyertai pertandingan di sekitar Sabah. Antara pertandingan yang pernah beliau mengikuti adalah Idola Bandaraya Kota Kinabalu dan juga pertandingan nyanyian Anjuran Lembaga Kebudayaan Sabah. Dan yang paling penting, Izzy pernah dianugerahkan anugerah vokal harapan. Fuyo geng, begini vokal harapan kau sambar terus. Sejurus menjadi finalis bintang RTM, Izzy juga berpeluang merakamkan single pertamanya iaitu Menunggumu pada tahun 2014. Lirik lagu ini merupakan ciptaan sepenuhnya oleh Izzy yang berkisarkan tentang seorang yang menunggu cinta hatinya. Kemudian, pada tahun 2016, Izzy sekali lagi mengeluarkan single keduanya iaitu Jangan Pandang-Pandang. Kedua lagu ini pernah tersenarai dalam carta lagu artis Sabah. Single pertama saya lagu Menunggumu. Time tu dia rilis tahun 2014. Lagu tu ciptaan sepenuhnya oleh saya. Lagu ni mengisahkan tentang seseorang dia menunggu cinta dia lah macam tu. Dia tunggu. Walaupun dia bilang berjauh tapi dia tetap setia menunggu lah begitu. Meski dugaan bertinggalan, aku tetap kukuh menunggu. Meski banyak kalangan, aku teguh menantimu. Sampai situ jenuk dia. Okeylah, kembali kepada topik Izzy. Sebenarnya pernah berduet dengan suaminya Jali menerusi lagu Jika Kau Cinta Padaku. Dan lagu ini adalah hasil ciptaan sepenuhnya oleh Kana Haba dan dibawakan ke pertandingan carta lagu paling manang Sabah FM pada tahun 2015. Orang kata apa? Tuah ayam nampak di kaki. Tuah manusia siapalah nak tahu kan? Nak jadikan cerita, di malam pertandingan itu, Izzy dan juga suaminya berjaya merangkul anugerah pasangan duet paling serasi. Jadi mari saksikan music video Jika Kau Cinta Padaku nyanyian Izzy dan juga suaminya Jali.
Jika kau cinta padaku, tunjukkan kesungguhanmu, biar aku tersentuh oleh aura cintamu. Jika itu gurauanmu, jangan coba dekatiku, apalagi kau tunggu. Pergi kau jauh-jauh, berhenti. Jika kau cinta padaku, tunjukkan kesungguhanmu, biar aku tersentuh oleh aura cintamu. Jika itu gurauanmu, jangan coba dekatiku, apalagi kau tunggu, pergi kau jauh dari hatiku. Sudah tentu engkau tertawan. Sudah tentu ku telah tertawan oleh gerak gayamu. Yang sebenar-benar tahun Easy menapak di dalam bidang nyanyian. Dan siapa sangka keperitan yang Easy lalui sepanjang bergelar penyanyi berbaloi bila mendapat tempat ketiga di dalam pertandingan carta lagu popular Bajau Sabah BFM tahun 2012 menerusi lagu Nambung Kasih Tidau. Pengalaman pahit. Okay, sejak bergelar penyanyi di Sabah ni sejalah kan. Dari 2007 selepas dari jadi finalist tu kan saya aktif jugalah. Lepas tu selepas dari itu masa mak saya sakit, saya banyak ada di kampung lah. Jadi undangan menyanyi tu sangatlah kurang. Sampailah ada apa orang jemput nyanyi 100 tu pun saya ambil saja. Sebab time tu tiada undangan sudah kan. Kan ada lagi bintang artis 2008 gitu kan. Jadi artis pun berganti-ganti. Jadi untuk peluang jadi penyanyi itu pun semakin tipis. Jadi sampailah tahun 2010 tentu mak saya meninggal. Lepas tu saya stop menyanyi sampai 2014.
2014 tu saya aktif balik sebab ada penerbit RTM call saya. Dia suruh jemputlah menyanyi. Situlah saya aktif balik. Di situ juga lah saya kenal laki saya, si Omar Syazali. Hikmah dari pengalaman pahit yang dialaminya selepas pemergian ibu tersayang ternyata memberikan sinar baru untuk Izzy yang sebelum ini sanggup melupakan impiannya di Kuala Lumpur dengan memilih menjaga ibunya. Beliau bukan saja berpeluang kembali aktif menyanyi, malah dipertemukan jodoh dengan suami tercintanya iaitu Jali yang kini mereka sama-sama aktif dalam bidang muzik ini. Dia punya sikap ni lembutlah. Lemah lembut. Yang kedua ni dia kalau orang macam rapat sama dia kan, kita akan nampak dia ni happy go lucky punya orang lah. Dan yang ketiga, ada masa dia ni terlampau rajin. Nah, sikap dia rajin tu best lah. Pura-pura lah kita, alah dia ada kopi oh, dia buatlah kopi. Buat Milo, nah, dia buat Milo lah. Itu yang paling best lah. Menurut Jali, beliau terlebih dahulu mengenali Izzy melalui Facebook sebelum mereka dipertemukan dalam satu program RTM yang ketika itu Jali selaku pemain muzik dan Izzy menjadi penyanyi jemputan dalam program itu. Selepas pertemuan itulah, Jali memberanikan diri untuk mendekati Izzy sehinggalah mereka akhirnya berkahwin. Sahaja aktif dalam bidang nyanyian tetapi juga dalam bidang penciptaan lagu. Antara lagu yang dihasilkan adalah lagu Melodi Hati yang dinyanyikan oleh Norda. Selain itu, lagu Terangi Jalanku yang dibawakan oleh kumpulan nasyid dari ILKKM Kejururawatan berjaya mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan di Kuching, Sarawak. Lagu Kisah Kita Berdua yang diterbitkan pada tahun 2017 ini mengisahkan tentang sepasang kekasih yang hubungan mereka kecundang kerana pihak ketiga. Sedihnya lirik dan juga lagu yang diciptakan oleh Kana Haba. Jadi mari kita saksikan music video Kisah Kita Berdua. Thank you.
Bagi Kanahaba, Izzy seorang yang jujur dan karakter Izzy mampu dibaca melalui setiap nyanyiannya. Tidak mustahil suatu hari nanti bakat Izzy mampu dikenali ramai, ditambah lagi dengan kebolehan Izzy mencipta lagunya sendiri. Kalau pemerhatian saya, si Izzy ini mempunyai hati yang jujur rasanya. Dan dia mempunyai penampilan yang lembut. Sebab kalau kita dengar secara dia bercakap pun memang lembut. Dan kalau saya dengar lagu ciptaan dia yang Menunggumu kalau tidak silap, itu pun cara dia nyanyi pun kita boleh nilai dari segi nyanyian yang menunjukkan memang karakter dia lah. Dia tidak orang putih cakap trying to be. Dia betul-betul diri dia sendiri. Dan saya nampak dia pun dia ada potensi dalam penciptaan lagu sebab dia punya melodi itu tersendiri berbeza dengan Tika Bolong lain lagi cara dia. Dari segi suara pun dong kita boleh cakap jauh beza cara dorong nyanyian. Izzy dengan cara dia, Tika Bolong dengan cara dia. Tapi Izzy kalau dari segi ciptaan untuk dia punya style rasanya boleh maju, boleh mendapat tempat. Lagipun kalau kalau sepanjang yang kita tahu Izzy pernah ikut nasyid dalam jangka masa yang panjang kan. So benda tu menunjukkan dia lebih masak dengan lagu-lagu macam tu. So benda tu betul-betul masuk jiwa dia dan dia potret dalam ciptaan dia sendiri. Dalam segmen Artis Dalam Kenangan, kita akan memperingati seorang legenda muzik iaitu Allahyarham Jaafar Siddiq atau lebih dikenali sebagai SG Bang. Dan beliau juga dikenali sebagai artis irama pop Ye Ye. Apa kata kita tanya Izzy, kenal atau tidak dengan Allahyarham Jaafar Siddiq? Allahyarham SG Bang ini merupakan antara artis yang muncul pada era pop Ye Ye dari tahun 1964 hingga 1971. Kalau anda semua nak tahu, muzik pop Ye Ye ini dipengaruhi dari muzik popular barat iaitu The Beatles. Lagu berirama pop Ye Ye yang pertama dihasilkan ialah lagu Susanna dendangan M. Osman pada tahun 1964. SG Bang ni macam saya pun saya membesar dengan lagu-lagu itulah sebab bapa saya pun minati antara artis dia minatkan. SG Bang ni seorang artis dalam pada era 60-an. Dia mengetengahkan genre pop Ye Ye. Dia seorang yang apa ni kelainan upaya tapi saya rasa dia punya kelainan upaya tu kan jadi dia punya satu kelebihan. Dia boleh mengubah lagu, dia boleh bermain alat muzik macam gitar, drum. Jadi dia kira macam inspirasi lah untuk kita lah sebab walaupun dia orang bilang dia kelainan upaya, dia mampu apa tu keluar daripada dia punya keterbatasan dia tu.
Walaupun Allahyarham cacat penglihatan, tapi bakatnya sungguh besar. Selain menyanyi dan juga bermain gitar dan drum, beliau juga pandai menggubah lagu. Antara lagu-lagu popular yang dihasilkan adalah lagu Musafir di Aidilfitri, Gadis Pertiwi, Inai di Jari dan juga Selamat Tinggal Pujaan. Dan kalau kita lihat, artis yang mempunyai persamaan dengan Allahyarham adalah Khalif Basker. Mereka bertuah. Di sebalik kekurangan mereka ada keistimewaan yang tiada tara. Izzy Sahara amat mengkagumi Datuk Siti Nurhaliza, baik dari segi bakat mahupun peribadi Datuk Siti sendiri. Izzy juga menyimpan impian untuk berduet dengan penyanyi nombor satu kita ini dan beliau sendiri bersedia jika ada ruang untuk dia kembali aktif menyanyi di Semenanjung. Perancangan selepas ni, saya mau dalam masa terdekat ni saya mau keluarkan single, mau rilis single lah. Lepas tu kalau boleh saya mau ada produksi sendiri, macam ada macam sekarang ni pun kami ada, saya dengan suami ada mini studio. Jadi kalau boleh saya mau kasih kembangkan lagi itulah supaya saya punya career terus dikenali lah. Kalau boleh biarlah sampai ke Semenanjung, tembus ke sana lah. Okay. Begitulah kisah legenda muzik kita, Allahyarham Jaafar Siddiq. Dan kepada Izzy, semoga anda terus menabur bakat seni anda kepada peminat yang sedia ada, kerana tidak mustahil suatu hari nanti insya-Allah ramai lagi akan sedar dengan bakat Izzy. Jadi sampai sini sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa di episod yang akan datang. Saya Masha Milan. Assalamualaikum.